Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Suasana di gudang ini pada belum datang nih anak-anak. Ini kayu waru, guys. Kayu mauni. Ini juga kayu mauni bahan 4x6. Kalau di rumah saya biasanya usuk. Ini ukuran 35, 1 meter, 1,5 meter sama 2 meter. Ini mau diantar ke gudang untuk kayu padang atau kayu kayurnya. Ini guys, masih pagi, ini masih jam 5:30. Tuh, ini yang mau dibawa ke toko, guys. Ini udah hampir habis. Insya Allah hari ini habis, bisa tebang lagi. Kalau di rumah saya itu kayu tak buat bahan bangunan, mayoritas buat bahan bangunan. Ya ada yang kecil juga ada yang besar untuk kebutuhan koyak-koyak gitu. Ini limbah, monggo yang membutuhkan limbahnya. Ini potongan-potongan tuh yang usuk nggak bisa dibikin 4 meter ya dibikin 3 meter, yang nggak bisa 3 meter dibikin 2 meter gitu. Ini potongan-potongannya. Ntar lagi anak-anak juga datang ini. Di sini tempat untuk khusus untuk rangnya 2-3. Kalau udah jadi seperti ini, taruh di sini di belakang rumah. Ini guys, ini balok besar-besar tak, khusus kayu nangka ini.
rencana mau dibuat rumah sendiri, semua kayu nangka gitu. Jadi satu rumah kalau bisa kayu nangka semua. Ya ada yang besar, ada yang kecil. Ngopi sik, so. Ngopi dulu, guys. Ini buat anak-anak. Subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ini suasana di gudang saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sukses selalu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.